Bentuk sederhana dari akar 3 ditambah akar 7 dikali akar 3 dikurangi akar 7 per 2 akar 5 dikurangi 4 akar 2 adalah akar 3 ditambah akar 7 dikali dengan akar 3 min akar 7. Ini akar 3 dengan akar 3, ini makhluknya sama. Akar 7 dengan akar 7 juga bilangan yang sama. Perbedaannya hanya di tanda plus dan min. Maka kalau kita nemu bentuk perkalian irasional seperti ini, maka boleh hanya kita kalikan saja akar 3 dengan akar 3, akar 7 dengan akar 7, ya. Dan plus minnya juga dikalikan, ikut. Jadi hasilnya ini sama dengan akar 3 dikali akar 3 dapat akar 9, ya. Tinggal kalikan aja angka di dalam akarnya. Plus kalikan min, dapat min. Akar 7 kalikan akar 7 dapat akar 49. Sehingga kita peroleh akar 9 itu 3 dikurangi akar 49 itu 7. Sehingga dapat min 4, ya. Nah, berikutnya ini di bagian penyebutnya adalah 2 akar 5 min 4 akar 2, ya. Oke, kita tuliskan dulu soalnya, kita tuliskan kembali. Bagian yang atas ini udah kita ubah menjadi seperti ini, ya. Jadi min 4 per 2 akar 5 min 4 akar 2. Kemudian atas dengan bawah kita boleh sederhanakan, ya. Misalkan yang atas kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. Sehingga kita peroleh min 2 per, nah, 2 bagi 2 dapat 1, tinggal akar 5 berarti. Min 4 bagi 2 dapat min 2, sehingga min 2 akar 2. Kemudian kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya yang mana? Selalu pilih yang penyebut, ya. Oke, berarti sekawannya adalah akar 5 ditambah 2 akar 2 per akar 5 ditambah 2 akar 2, ya. Sama dengan min 2 kalikan ini, kita tulis seperti ini, min 2 dalam kurung akar 5 ditambah 2 akar 2 per, nah, bawahnya tinggal kita kalikan. Ini lihat makhluknya sama, bilangannya sama, 2 akar 2 juga sama, cuma perbedaannya hanyalah di tanda min sama tanda plus. Maka boleh kita kalikan seperti ini, ya. Sehingga kita peroleh akar 5 kalikan akar 5 dapat akar 25, min 2 kalikan plus 2 dapat min 4, akar 2 kalikan akar 2 dapat akar 4. Sama dengan min 2 dalam kurung akar 5 ditambah 2 akar 2 per, nah, bawahnya ini 5. 5 dikurangi 4 dikali akar 4 itu kan 2, ya. Sama dengan, nah, ini jadi min 2 dalam kurung akar 5 ditambah 2 akar 2, nah, 5 dikurang 8 berapa? Dapat min 3, ya, per min 3. Jadi min bagi min dapat plus, kita hilangkan minnya. Kita peroleh 2 per 3 akar 5 ditambah 2 akar 2. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah yang A.